Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, ketemu lagi dengan IWB Cak. Hari ini kita akan membahas render final dari R15 versi 4 yang dirilis oleh Jula Sandy. Ini adalah versi yang memang menarik banget karena benar-benar keren, Cak. Ini merupakan final render yang diterjemahkan sedemikian rupa, diracik dari spy suit asli. Jadi Jula Sandy berhasil menerjemahkan berdasarkan beberapa spy suit. Karena gini, Cak, IWB mendapatkan spy suit terbaru. Ini sebenarnya adalah video dari teman-teman juga dari India dan di-share oleh teman-teman dari kita ya, yang di-share ke IWB. Dan dari sanalah kita akhirnya mendapatkan kisi-kisi bahwa satu poin yang penting adalah spy suit disinyalir bukanlah R25 terbaru. Karena banyak sekali, Cak, yang berharap dan banyak sekali juga yang mengatakan bahwa ini ada R25 karena beberapa poin perbedaan seperti footstep belakang boncenger. Dan juga beberapa poin yang memberikan arah kesimpulan berbeda. Tapi gini, Kang Mas, sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB menjawab beberapa beberapa surel dari teman-teman semuanya, dari sampean semuanya. Jadi pertanyaan yang luar biasa menarik perhatian karena ternyata ini apa, Cak, ya? Gara-gara sebuah video yang mengatakan bahwa ini generasi R3 atau R25 terbaru, sampean terdistorsi, Kang Mas. Sampean seperti bingung dan sampean seperti percaya. Dan alhamdulillah sih sampean percaya sama IWB juga. Terbukti sampean ngirim email ke IWB bertanya, "Cak IWB, apakah benar ini R25 terbaru atau R3? Cak IWB, bagaimana akurasi dan sebagainya?" Oke. Jadi Kang Mas, kalau sampean perhatikan di sini, IWB akan langsung bahas aja pelan-pelan ya. Jadi wah, banyak ambulan Cak wirawiri Kang Mas ini gara-gara pandemi ini, enggak seperti sebelumnya ya. Di tahun kemarin ini sekarang banyak sekali wirawiri, hampir setiap hari ambulan wirawiri. Jadi sampean-sampean semuanya selalu prokes ya. Covid itu ada, ya ini kita agak melenceng, cuman kita semuanya biar lebih mawas. Covid itu ada, tidak ada yang namanya pembohongan informasi mengenai Covid. Di luar daripada mungkin ketidakpuasan sampean dengan handle-nya bagaimana, kenapa harus PPKM dan sebagainya, membuat sampean sulit untuk mencari nafkah, IWB paham betul itu. Tapi semuanya, Cak, nggak hanya sampean, IWB pun demikian, Kang Mas. Ya, terasa banget lah, terasa syok-syok sampai begini nih. Julup, anjluk beneran. Tapi yang jelas Covid itu ada. Jadi sampean jangan meremehkan, tetap jaga imun, tetap makan yang enak, gizi yang enak, karena sebenarnya pertama pertolongan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Kita ikhtiarnya manusia adalah jaga imun, makan yang banyak dan juga jangan stres, jangan takut, itu aja. Covid itu jangan menjadi sebuah ketakutan karena itu akan menurunkan imun. Itu benar. Jadi sugesti itu pengaruh, Cak. Sampean enggak usah jauh-jauh lah kalau ngomong sugesti. Orang kalau sudah tersugesti negatif, jangankan kena sesuatu penyakit, sampai kesandung aja hanya gara-gara kopek dikit aja bisa aduh sakit setengah mati. Tapi kalau sampai ngerasa ah nggak apa-apa ini kopek dikit, pasti sampai merasakan ya feelnya beda gitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus menjadi sosok yang tenang ya, sabar dan juga ikhlas juga, kemudian juga hati-hati dan juga optimis, itu nomor satu. Makan sing enak, Kang Mas. Jadi kalau bisa, kalau pagi ngopi, sampean ganti susu ya. Jadi itu tip dari IWB supaya kita semuanya sehat selalu ya. Jadi ini memang pandemi yang kedua ini luar biasa gelombangnya. Oke, kita balik lagi ke tema. Jadi kayak ngoceh sendiri, Kang Mas ya. Ini adalah sebuah video dari Mitch Motorcycle, Mitch Superbike ya, nggak salah ya. Dan dari video ini pula membuat sampean pusing bin apa ya, mumet. Jadi potensi kesana tuh seperti terkail ya istilahnya ya. Sama terpancing bahwa ini adalah R25 benar-benar sebuah sosok desain yang memang sepertinya akan demikian nanti. Dan IWB katakan dalam video ini ya, IWB akan share dulu videonya. Jadi kita ambil screen capture-nya dulu aja ya, jangan video karena kalau video nanti kena copyright. Yang pertama, sebesar lihat dari video ini, Cak. Jadi gambar ini ya, sebuah moncong sosok motor yang memang benar-benar baru. Kita katakan baru karena ini desainnya R25 atau R3 terbaru ini memiliki desain yang menyipit dengan model Pro G di tengah juga. Jadi modelnya Pro G, Cak, lampunya mirip konsep R7 ataupun R15 dan spy suit sebelumnya. Lalu kemudian bagian kiri kanannya ada DRL dan kalau kita nyalakan seperti ini sosoknya. Ini adalah sebuah screen capture yang IWB ambil dari channel Mid Superbike. Lalu kalau kita nyalakan seperti ini dan kalau kita lihat sosoknya dari samping, dari belakangnya, seatnya seperti ini juga terlihat lebih apa ya, lebih biasa sih untuk belakangnya. Kemudian juga bagian speed seatnya dibuat sedemikian rupa, kemudian juga ada gap di sana antara seat yang depan dan juga belakang. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Jadi kalau kita lihat dari agak jauh, Kang Mas, sosoknya seperti ini, di mana lampunya, moncongnya jelas sudah menganut model Pro G di bagian jidat tengahnya, moncongnya, Cak, rem R-nya.
dan juga DRL-nya seperti ini. Lelenya mirip banget, mulai dari suspensinya mirip, kemudian juga dari tangkinya, kemudian juga dari frame-nya masih sama, termasuk juga swing arm dan juga dari knalpotnya, Cak. Gara-gara gambar ini ternyata banyak banget ya kiriman email dari sampean semuanya menanyakan kebenaran dari gambar ini. Apakah betul nanti next-nya R25 ataupun R3 di Eropa nanti akan seperti ini? Dalam video ini IP katakan ke sampean semuanya, Cak, bahwa Mid Superbike tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah new R3 atau R25, tapi dia hanya berharap atau hopefully menganalisa, memprediksi. Artinya apa? Apakah nanti desain seperti ini? Tentu saja tidak ada yang tahu. Tapi kalau dari sisi IBB pribadi, IBB katakan tidak. Tidak akan seperti ini, Cak. Jadi sosoknya aja, sama lihat dong gambarnya. Rada kaku kan? Jadi kalau kita ngomongin renderan mah, sorry ya to say ya, jauh lah dengan teman-teman tanah air yang luar biasa. Sangat halus buatannya. Kalau untuk Mid Superbike ini tidak buruk. IBB tidak menyepelekan atau tidak mengecilkan. Tapi dari sini sudah kita bisa simpulkan renderan. Ini adalah renderan. Ini adalah sebuah imajinasi. Imajinasi yang tidak bisa kita katakan ini adalah new R25 atau R3 nanti, tapi ini hanya imajinasi, Cak. Jadi bayang-bayangan istilahnya, hopefully-nya seperti ini dan sebagainya. Dan tidak, untuk saat ini IB katakan tidak akan seperti itu karena memang sejauh yang IB dapatkan dari Spinesuit sosoknya masih sama. Apakah nanti seperti itu ya? Kita sih berharap sih memang ada perombakan di R25 karena jujur, Cak, dengan adanya R15 terbaru yang luar biasa bentuknya keren banget, dilalah kok malah nongol Spinesuit R25 yang sami mawon kan, mas. Hanya berubah di bagian exhaustnya atau bagian knalpot, kemudian lampu sen, lalu hanya bagian crankcase engine-nya yang berubah, desainnya sami mawon kan, mas. Jadi desainnya tuh terlihat lebih apa ya, terlihat biasa aja karena seperti sebelumnya. Yang beda hanya poin-poin yang tadi Ibi sebutkan kesamaan semua. Jadi ada 3 poin crankcase engine-nya ini, artinya apa? Ada perombakan engine mappingnya mungkin, ataukah nanti powerful ya, IB nggak tahu, belum ada kisi-kisi sama sekali. Yang kedua adalah knalpotnya, dan yang ketiga adalah lampu senya sudah menganut model LED. Itu aja sih sejauh ini. Dan kalau untuk bagaimana nanti Mas Pro-nya tidak ada yang tahu, tapi kita tetap berpatokan dari Spinesuit bahwa sosoknya akan seperti itu ya. Jadi sementara ini ya maksudnya ya, nanti ke depan sih IB percaya banget pasti Yamaha akan melakukan gebrakan-gebrakan pengembangan, tapi nggak dalam waktu dekat. Itu dari IBB. Jadi kalau saya menanya apakah benar seperti ini R25 R3 nanti, tidak Kang Mas, kalau dari Spinesuit belum akan seperti itu. Ini hanyalah render dari Mid Superbike, ini hanya ilustrasi, jadi hanya imajinasi Kang Mas, seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu dari Giasic R150 dan sebagainya. Ini hanyalah imajinasi bosone, Cak. Oke, sekarang kita menuju ke final render. Nah Kang Mas, ini R15 memang versi 4 ini luar biasa, sangat apa ya, sangat booming ya. Ibu katakan banyak sekali yang mantau mengenai perkembangan R25 lagi jadi terdistorsi, R15 versi 3, karena sudah nongol di India, sudah nongol di Delhi, jalanan Delhi, dan alhamdulillah IBB juga mendapatkan second Spinesuit dari teman-teman sampean semuanya, sampean semuanya yang nge-share ke IBB. Sekali lagi ini juga video, tapi IBB tidak akan nge-share mengenai videonya karena ini copyright. Dan yang jelas, Cak, dari Spinesuit ini bisa sampean perhatikan di gambar terlampir. Yang pertama, dari moncongnya, Cak. Jadi keraguan semuanya ini akan terjawab dalam Spinesuit ini. Dari moncongnya, Kang Mas, sudah bisa dipastikan moncongnya dari samping mirip dengan R7. Jadi memang benar-benar DRL bagian tengah, lalu Proji bagian tengah, DRL-nya bagian kiri kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama saya perhatikan dari swing arm-nya, Cak. Swing arm-nya tulangan ayun ini beda dibandingkan dengan generasi R25. Jadi memang bentuknya sama atau mirip dengan R15 yang sudah beredar. Di mana untuk swing arm-nya ada bolongan di bagian, nah, bagian tengahnya sini, Cak, bagian samping sebelah kirinya. Jadi ini memberikan keyakinan bahwa satu, ini memang R15 versi 4, tapi bukan yang versi R25, itu yang pasti. Jadi sama yang ragu, nggak usah ragu, memang disinyalir ini ada R15. Walaupun ada yang mengatakan, loh, Cak IBB, tapi footstep belakangnya kok bukan seperti di tanah air, Cak IBB, karena sangat mirip dengan R25. Kalau sampean perhatikan, pengikatnya berada di luar sasis, tidak di dalam sasis. Ini artinya sangat berbeda dibandingkan dengan di tanah air. Jadi ini menarik juga nih, IBB juga sempat gini, kok jangan-jangan memang R25 nih. Tapi setelah melihat dari beberapa angle, ya kita bisa simpulkan bahwa ini memang R15 terbaru. Nah, dari sana sudah clear ya, sampean perhatikan dari swing arm-nya sudah clear di sini. Lalu di bagian knalpotnya sudah berbeda yang pasti, dan kemudian juga kalau kita lihat di bagian footstepnya belakang boncengker maksudnya juga berbeda, dan ini memang sepertinya model baru, termasuk side fairingnya berbeda. Oke, dari sini clear ya.
Dan kalau sama nanya apakah R25, tidak sepertinya. Karena satu, Cak, dari ergonomi ridingnya jelas ini lebih bungkuk. Dan memang R15 dibandingkan dengan R25 lebih resi R15. Jadi ngono, Cak. Nah, dari semua spacesuit ini, ternyata Julak Sendi secara brilian melakukan beberapa finalisasi. Kita katakan bahwa ini adalah sebuah final gambar atau render dari Cak Julak Sendi yang memang sangat-sangat detail di MotiBB. Jadi berdasarkan dari sana, Cak Julak Sendi menggarisbawahi ada beberapa poin yang dirubah oleh doi. Jadi sesuai dengan spacesuit yang IWB posting di artikel iwanbenaran.com, Cak Julak Sendi akhirnya berhasil menerjemahkan secara brilian. Benar-benar R series banget, dan untuk warna putihnya memang R sick banget, Cak. Gila, kender, keren banget, Kang Mas. Jadi sebenarnya perhatikan di sini. Nah, lebih anggun, karena IWB katakan anggun lebih enak dilihat, sebab di bagian moncongnya, Cak, rem R-nya itu tidak lagi manut model CBE lele, Cak. Sama perhatikan di bagian bawah rem R-nya tidak ada tekukan melengkung seperti mulut ikan lele yang menganga. Jadi enggak, Cak, R15 yang terbaru, racikan Julak Sendi, render yang final ini lebih lancip. Jadi ini ada kemiripan dengan R6 ataupun R1, enak dilihat. Lalu di bagian moncongnya masih tetap sama, dipertahankan model Pro G dengan DRL yang modelnya beda dengan R7. Jadi kalau kita lihat, DRL-nya melengkungnya ke atas, kalau yang R7 kan ke bawah. Jadi dia nempel ke atas, melengkung ke bawah untuk R7. Tapi yang untuk generasi R15 sesuai dengan spacesuit dibuat oleh Julak Sendi, melengkung ke atas, jadi nempel di bawah. Dan sosoknya seperti ini, keren banget. Jadi gini aja, keren banget, Kang Mas. Lalu, sama juga perhatikan di bagian lain-lainnya, visornya masih sama. Visornya tuh benar-benar dibuat seperti R15 yang terbaru. Jadi sorry, R15 sekarang ya. Jadi ini memang mengadopsi banget-banget R15 sekarang. Cuma ditempel-tempel, sehingga dengan beberapa part yang sudah disesuaikan spacesuit, itu yang pasti. Dan juga di bagian fendernya, Cak. Fendernya dipastikan seperti sosoknya, ini adalah fender dari R15 di tanah air. Jadi memang dari shape desain tidak ada yang berubah di sana, sami mawar sesuai dengan spacesuit, termasuk daripada peleknya. Peleknya sudah diupdate oleh Julak Sendi, di mana untuk peleknya sudah manut model Y miring, oke? Jadi ini sesuai dengan di tanah air, termasuk juga bagian suspensinya sudah upside down. Sekali lagi, suspensi sudah USD dari Kayaba. Dan untuk pengeremannya dua piston, Cak, ya menggunakan Akebono mungkin ya, Ibu nggak tahu. Tapi kalau di Jepang, di India ngomong belepotan, Kang Mas. Di India itu sepertinya menggunakan Bybri ya. Jadi memang beda ya. Untuk supplier di India dan Indonesia beda. Di mana untuk Yamaha Indonesia menggunakan Akebono rata-rata untuk pengeremannya. Tapi untuk yang di India menggunakan Bybri atau Bybrembo. Jadi ini juga digunakan oleh Suzuki pada Satria 150 ya untuk yang Bybri ini. Kemudian kita melangkah ke bagian samping. Nah, ini adalah kuncinya, Kang Mas. Kunci daripada desain ini adalah bagian samping sebelah kanannya ini, di mana untuk bagian side fairing memang sudah berubah. Kalau kita lihat lebih mirip dengan R7. Jadi lebih enak dilihat, tidak terlalu agresif dan dua layer, tapi dibuatnya sedikit lebih anggun ya. Kita lihatnya lebih mewah, lebih enak dilihat. Jadi beda dengan versi sebelumnya. Nah, ini juga dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan spacesuit yang diteliti secara akurat oleh Julak Sendi. Nih, saya perhatikan di sini. Jadi yang menarik adalah, jika kita lihat dan perhatikan, entah ini benar atau enggak, tapi sementara ini kan memang masih semuanya masih berdasarkan analisa. Mengingat untuk bagian framenya tertutup oleh paha rider, jadi kita nggak tahu termasuk Julak Sendi. Jadi di sini, pada generasi facelift atau generasi spacesuit yang dirilis atau render yang update dari finalisasi ya, render dari Cak Julak Sendi ini, kita lihat ternyata framenya ditutup oleh cover casing bagian atasnya. Jadi frame untuk delta box-nya ditutup oleh yang layer di dalamnya. Jadi seperti ini sosoknya. Nah ya kan, jadi nggak full sampai ke atas, jadi tertutup. Dan ini entah kenapa kok cakep juga, Cak ya, nggak terlalu banyak berubah ya di sini. Lalu juga kita lihat dari tangkinya, dipastikan oleh Julak Sendi tangkinya berubah, tangkinya lebih sedikit menjulang. Dan juga shape-nya, termasuk juga kisi-kisinya berubah total, Kang Mas. Tidak sama dengan current gen atau generasi ketiga. Lalu di bagian bawahnya masih sama. Di bagian bawah joknya masih sama, shape-nya masih sama, tidak berubah. Tapi perumbakan atau perubahan yang dilakukan cukup signifikan di bagian seat-nya, Cak. Seat-nya lebih lebar, kemudian juga split seat-nya yang bagian belakang terlihat lebih cakep ya. IWB katakan lebih cakep dan lebih mepet. Bentuknya lebih mepet, bukan lebih mepet. Maksudnya dibandingkan dengan render sebelumnya ya, ini lebih mepet. Dan ini memang simulasi real daripada R15 versi 3. Jadi disesuaikan banget, karena kan sama tahu bahwa R15 versi 3 kan splisinya nempel dan ini memberikan kenyamanan untuk rider dan juga boncenger, nggak terlalu nungging. Lalu di bagian shape-nya juga berubah splisitnya, termasuk juga bagian casing-casingnya kiri kanan. Ini benar-benar membuat sosoknya jadi enak dilihat, Kang Mas. Untuk fender masih sama, Cak. Fender tidak dirubah,
termasuk juga di bagian ya lampu senya ini kan India, jadi lampu sen menganut model Vixen ataupun Bison yang lama, jadi masih sami mawon. Dan yang paling stand out pastinya adalah di bagian footstep belakang Boncenger. Ini yang kita bahas tadi, di mana untuk footstep belakang Boncenger ternyata menganut model rada mirip dengan R25 dan tidak mirip dengan Indonesia. Saya tahu kan bahwa di Indonesia bentuknya beda ya, bentuknya itu agak lancip panjang ya ke bawah, sementara yang ini lebih kecil dan dengan coakannya lebih lebar, dan juga bentuknya benar-benar kita katakan sangat mirip dengan R25. Ini sesuai dengan spy suit, sekali lagi disesuaikan dengan spy suit sehingga semuanya bisa diterjemahkan secara jelas lewat gambar simulasi render. Kemudian juga di bagian underclaw-nya juga berubah. Yang jelas ini satu paket dengan fairing yang atas, jadi dua layer, tapi ada perubahan di sini, lebih enak, lebih anggun, dan lebih R6 banget. Lalu di bagian depannya pengeremannya masih sama, belum model floating pastinya. Dan ya itulah sekilas informasi buat semuanya render final dari R15 terbaru dari Julak Sandy. Nah, untuk dari render DOI, ternyata Julak Sandy merilis 4 warna. Yang pertama ada warna putih yang ini, oke, warna putih. Kemudian yang kedua adalah warna biru. Warna biru juga keren, jadi beda dengan warna yang putih. Untuk yang warna biru, kita lihat permainan strippingnya hanya R15. Kemudian juga ada sedikit stiker bagian bawah daripada DRL-nya. Ini adalah khas racing daripada Yamaha. Kemudian juga di bagian bawahnya ada Yamaha, tulisan stikernya Yamaha sama ya, logo daripada pabrikan, dan hanya polosan. Lalu untuk warna yang hitam, totally polosan, hanya tulisan R15. Dan semuanya diracik dengan model blacknya Black Dove sepertinya di sini saya. Dan di bawah R15 tertulis version 4. Lalu di bagian bawah daripada DRL-nya tertulis atau tertempel stiker VVA, ya variable valve actuation, dan di bawahnya sama Yamaha. Dan yang terakhir ada warna merah. Warna merah ini lebih berani, secara stiker sangat mirip dengan yang warna putih, di mana stikernya ditempel di bawah winker lamp atau bawah lampu sen dengan tulisan R15 dan juga background warna karbon. Ya, jadi ini keren banget ya menurut IBB. Jangan jos gandos, ini benar-benar luar biasa. Yes, jadi itulah tadi sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai final render dari Julak Sandy tentang R15 terbaru versi 4 yang ada di India. By the way, semuanya dari India. Semuanya role model diambil dari India berdasarkan atau based on spy suit. Jadi apakah nanti desain yang akan dibawa ke tanah air, kita nggak tahu Kang Mas. Jadi kita akan lihat saja tahun depan. Toh juga di India belum rilis, di India masih pengembangan riset and development. Artinya apa? Launchingnya belum, ya pasti kita akan belum tahu seperti apa sesuai nanti. Dan sampean bogo berkomentar saja di bawah, apakah perlu Yamaha Indonesia membawa generasi ini ke tanah air? Sampean komentar saja, siapa tahu nanti dibaca oleh pabrikan dan pabrikan akan mempertimbangkan. Karena tanpa masukan sampean semuanya, bisa saja semuanya akan menguap. Karena sampean tahu kan bagaimana kita tanah air tidak mendapatkan ME King sesuai 5 VVA terbaru. Kalau mungkin ya belum sih, bisa saja memang belum, masih di review atau apapun, tapi yang jelas hingga detik ini ME King VVA terbaru belum juga nongol Kang Mas. Padahal di Vietnam, di Malaysia, kemudian di Thailand, semuanya sudah mendapatkan motor ini, bebek terbaru dari Yamaha ini, bebek super ini yang sudah powerful, desainnya lebih keren, tapi di tanah air masih adem ayem, masih dipertahankan model lama. Jadi kita berharap dengan R15 terbaru India nanti, kalau sampean komen, semuanya jus gandos, sampean semuanya mendukung, bisa saja Yamaha Indonesia mempertimbangkan untuk melaunching juga di sini in the future. Jadi ngonoe Kang Mas, informasi dari IWB terbaru final render R15 yang sosoknya memang makin keren, IWB katakan makin keren, ini bakal nampoli atau menampar-nampar kakaknya R25 jika R25 masih seperti itu, ditabuk cak bosong nih ya, desain mungkin opo iki gitu. Semoga saja R25 akan menyusul secepatnya, jangan lama-lama. Jadi gitu aja Kang Mas, informasi dari WB. Mohon maaf kalau kurang sempurna, dan yang pasti Kang Mas, WB matur nuwun ya, sejauh ini walaupun pandemi COVID yang luar biasa susah ini, PPKM ini, WB nggak bisa ngelipur keluar, nggak bisa kemana-mana, tapi sampai tetap setia memantau ya celotehan IWB, khotbah IWB yang nggak jelas ini ya. Jadi ngurai Kang Mas informasi dari IWB. Dan kalau sampai ada request mengenai motor-motor baru, monggo komen aja, IWB akan baca. Kira-kira motor apa yang perlu IWB bahas ke depan ya, review ya, review dengan ini aja, visualisasi gambar, dan kita bedah secara kulitnya aja. Jadi the future nggak apa-apa lah, kita tampung nanti, sampai komen aja apakah IWB harus membahas motor A, B, C, dan sebagainya yang ada di luar negeri, dan gimana potensinya, kita akan bedah jika sampai request ya. Jadi ngonek Kang Mas, kita sudah dulu videonya. Kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.